dan juga tadi saya tanya ada yang anaknya sudah 3, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1. Saya kira bagus. Dan ini banyak sekali yang mau pasang susuk, pasang IUD. Saya kira bagus sekali karena jarak anak harus kalau bisa ya 3 tahun. Ya. Ini yang mau, ini yang duduk ini sudah pasang atau baru mau pasang? Baru mau pasang. Saya tanya siapa yang anaknya sekarang 2? Oh, 2. Ya. Ya. Kemudian siapa yang KB-nya ini adalah KB IUD? Ayo, siapa yang mau pasang? Ya, ya. Dan sekarang cerita, pakai spiral itu enak, enggak apa-apa gitu, cepat-cepat. Kan kader, kalau kader bisa. Iya, pakai spiral itu kan enggak ngaruh apa-apa gitu loh. Ke iya. Menstruasi lancar. Lancar. Iya. Ya. Kata orang begini-begini, nyatanya enggak. Oh, saya enggak apa-apa pakai spiral. Iya, Ibu sudah berapa tahun pakai spiral? Saya udah 8 tahun. Sudah 8 tahun, iya. Kemudian Ibu kalau pakai spiral berat badannya naik enggak? Enggak juga, tergantung pola makan. Tergantung makannya. Pakai spiral kalau enggak makan tetap kurus gitu ya. Apa namanya? Bu Fitri. Bu Fitri anaknya berapa? 2 Mbak Ida. 2 Bu Fitri umur berapa? 42 Bu Ida. 45. Wah, kurang lebih sama itu. Saya ingin mendengar keterangan dari Bu Ida kalau setelah distrik kesehatan, terutama dia tidak merokok. Iya, suaminya tidak merokok, istri juga. Bandar Lampung bisa menjadi contoh karena stuntingnya menurun secara drastis ya, dari berapa? 19 menjadi 11, ya. Jadi luar biasa, bisa menjadi contoh. Saya kira Bandar Lampung yang bisa kita contoh bersama, pertama KB-nya juga bagus. Saya cek lebih dari 57% masyarakatnya ber-KB pasang. Kemudian cara anaknya jadi bagus. Kemudian yang kedua, makanan di sini juga ikan, telur tercukupi. Hasil-hasil pertanian juga cukup. Jadi kesadaran masyarakatnya juga bagus. Jadi saya kira itu menjadi best practice lah menurut saya. Okay. Terus Pak Presiden juga kan melarang makanan ultraproses. Nah, sebaiknya makanan yang untuk makanan pengganti ultraproses itu untuk masyarakat apa sih? Ya sebetulnya makanan itu protein hewani. Yang kita anjurkan protein hewani, dan protein hewani yang paling sederhana murah adalah telur, kemudian ikan. Dan ikan pesan saya jangan yang mahal-mahal. Ikan lele cukup, ikan kembung cukup. Mudah-mudahan ke depan 2023 ini kita lari dari sekian, kita bisa turun sampai 8% kan luar biasa dalam waktu beberapa bulan kan. Nah, mudah-mudahan harapan kita di 2023 ini nama turun lagi. Tadi Pak Hasto bilang zero tidak mungkin. Karena kan ya itu tadi kita harus lihat dulu keadaan di Kota Bandar Lampung ini kan banyak datang dan pergi. Nah, mungkin ini kolaborasi antara dari kita pemerintah juga dengan Perkopinda, RT, lurah, camat, ya kolaborasi yang baik. Dan harapan kita khususnya untuk stunting ini, insya Allah kami akan fokus terutama untuk semua program-program di Kota Bandar Lampung. Apalagi Pak Hasto welcome benar sama kita, dan akan memberikan ini juga bantuan. Kita sudah siapkan 7 sekian miliar.